tripping, bro. You tripping. Why? Masih ada orang yang bertanya seperti itu. Padahal saya ngomong di video sebelumnya bahwa saya nggak bisa bikin karakternya. Jadi kalau kalian mau bikin karakter, kalian bisa cek di YouTube. Why? Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menjadi VTuber dengan modal gambar PNG saja. Cara ini cocok buat kalian yang punya gambar sendiri namun tidak bisa modeling dan animasi. Seperti apa tutorialnya? Kita langsung saja ke videonya. Tapi ini sudah di video, Bang. Oke, jadi yang pertama, kalian buka Discord. Siapkan saja server yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, buka web ini. Link ada di deskripsi. Pilih install for OBS, kalau kalian pengguna OBS. Selanjutnya, pilih voice with Jet. Pilih server dan voice channel yang akan kalian gunakan di Discord. Kalian aktifkan saja hide name, sisanya biarkan default. Copy link yang ada di bawah kanan, buka OBS, tambahkan source browse, kalian bisa kasih nama dulu, dan tempel di sini. Selanjutnya, kita akan ubah custom CSS. Kalian bisa copy custom CSS di deskripsi dan tempelkan di OBS tadi. Selanjutnya adalah copy ID Discord kalian dengan cara klik kanan pada username kalian, lalu pilih copy ID dan tempelkan di OBS. Untuk gambarnya, kalian upload saja ke Discord. Pastikan file kalian berformat PNG agar background kalian transparan. Kalian tinggal klik kiri gambarnya dulu, baru klik kanan dan klik copy. Selanjutnya, tempelkan saja di OBS. Terus, kalian masuk ke voice channel yang kalian pilih tadi, dan selesai. Jadi ini hanya cara menjadi VTuber light, tanpa kamera, pergerakan model, cuman modal klap klik doang. So, itu dia caranya. Apa masih akan ada pertanyaan membagungkan lagi? Entahlah, saya capek jawabnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.